Seni mempertahankan diri masyarakat Cina telah lama wujud di negara China seawal-awalnya 4,000 tahun yang lalu dengan pertamanya muncul semasa dinasti Zhang. Seni mempertahankan diri tersebut kemudiannya telah dibangunkan di China selama beberapa abad serta berjaya menyebar kepada seluruh dunia dan kini juga digelar sebagai Kung Fu ataupun Wushu yang sering dikenali oleh orang ramai. Dalam bahasa Cina, Kung Fu sering bermakna sebagai pencapai dan seseorang dengan akhiran bermakna kehebatan yang boleh digunakan dalam konteks pencapaian atau kemahiran seorang individu. Wushu pula bermaksud sebagai seni ketenteraan atau pertahanan yang merupakan suatu istilah lebih khusus bagi aktiviti seni mempertahankan diri. Dalam bahasa Cina, Kung Fu sering bermakna sebagai pencapai dan seseorang dengan akhiran bermakna kehebatan yang boleh digunakan dalam konteks pencapaian atau kemahiran seorang individu. Wushu pula bermaksud seni ketenteraan atau pertahanan yang merupakan suatu istilah yang lebih khusus bagi aktiviti seni mempertahankan diri. Biarlah kata pepatah, badan sehat, otak cergas. Seni mempertahankan diri masyarakat Cina bukan sahaja mampu melakukan teknik tapi juga termasuk meditasi, falsafah, perubatan dan latihan yang dapat meningkatkan ketahanan otot dan tahap kecergasan fizikal dan mental seorang individu. Oleh itu, seni mempertahankan diri masyarakat Cina yang akan kita bincangkan adalah Emperor Taizu Boxing, Five Ancestor Boxing, Chai Fo Boxing, Buddhist Boxing, Yongshun Boxing, Eagle Claw System, Yimei Boxing, Cotton Boxing, Monkey Boxing, Poking Foot Boxing, Dragon Boxing, Black Tiger Boxing, Shaolin dan Tai Chi. Monkey Style Kung Fu atau Monkey Face Hui Kuan adalah seni mempertahankan diri China yang menggunakan gerakan kerah atau seperti monyet sebagai sebahagian daripada tekniknya. Terdapat sejumlah sistem monyet Kung Fu yang dipegangkan secara bebas. Contohnya, Zheng Zhimen yang dinamakan sebagai protagonis Sun Wukong dari novel dinasti Ming yang terkenal Journey to the West, Nan Hui Kuan atau Southern Monkey Face yang berasal dari kuil Shaolin Selatan serta Da Seng Pei yang lebih terkenal Guamen dari Hong Kong. Hui Kuan tradisional seperti yang diajar di tanah besar China merangkumi berlari menggunakan tangan dan kaki, pelbagai pergerakan aerobik yang sukar seperti membalik ke udara, flip depan, flip belakang, sandaran tangan belakang, berdiri tangan, berjalan di tangan, lompatan ke depan ataupun aksi menyelam, paru-paru ke belakang, berputar di punggang, berputar di belakang dan banyak tendangan dan pukulan. Sebilangan besar serangan ditunjuk ke lutut, kawasan segelangan, tekak atau mata lawan dan pukulan tangan biasanya sama ada tamparan tangan terbuka atau cakar dengan menumbuk separa lutut yang disebut cakar monyet. Pelbagai jenis ekspresi monyet wajah juga dipraktikan, termasuk kebahagiaan, kemarahan, ketakutan, kekeliruan, kebingungan. Kecuali untuk jangka masa yang sangat singkat, kebanyakan pergerakan termasuk berjalan dijalankan daripada kedudukan jongkok atau separa jongkok yang biasanya disertai dengan pergerakan kepala yang sangat pantas dan tersentak ketika pengamal itu dengan gugup melihat sekeliling. Kaki tangan monyet atau hogun adalah salah satu senjata khas gaya ini. Tinju monyet adalah teknik meniru dan pelaksanaan gerakan dan ekspresi wajah harus begitu meyakinkan bahawa ia kelihatan seperti monyet dan bukan hanya seperti manusia yang meniru monyet sehingga tahap kesukaran yang sangat tinggi berkaitan dengan teknik ini. Salam sejahtera semua. Nama saya Ming Hong. Hari ini saya akan cerita tentang Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu merupakan seni mempertahankan diri China yang tertua dan paling terkenal di seluruh dunia. Shaolin Kung Fu berasal dari dan dikembangkan di Kuil Buddha Shaolin yang terletak di Gunung Song, Henan, China. Menurut senara yang disimpan di Kuil Buddha Shaolin, Shaolin Kung Fu mempunyai lebih 700 taulu, yaitu rutin yang terdiri daripada tinju dan penggunaan senjata. Bukan itu saja, sami-sami Shaolin paling dikenali oleh orang ramai tentang kemahiran mereka dalam menggunakan batang kayu. Batang Shaolin terdiri daripada kayu ep, tongkat angin, tongkat cimei, tiang besar dan sebagainya. Teknik penggunaan batang Shaolin ini amat fleksibel. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan menggunakan batang Shaolin, sami Shaolin boleh menikam, membelah dan menyebat.
Oleh itu, walaupun Sami-Sami Salim juga menggunakan senjata lain seperti pedang, lembing, dan cambuk, tetapi patang Salim merupakan senjata kegemaran mereka dan disanjung oleh mereka sebagai moyang kepada segala senjata. Selamat sejahtera semua. Selamat datang kepada video kami. Nama saya Latte Jingket dan tajuk kajian saya dalam seni mempertahankan diri masyarakat Cina ialah Emperor Taizu Boxing. Emperor Taizu Boxing juga dikenalikan sebagai Long Fist dalam bahasa English. Long Fist tersebut telah berasal dari negara China dan dikembangkan pada abad ke-10 oleh Maharaja Dynasty Song. Sembilan Long Fist agaklah luar biasa kerana mereka menganggap pertahanan yang terbaik adalah penyerangan yang kuat. Keunikan Long Fist juga terkenal dengan teknik keseimbangan tangan dengan kaki yang baik serta akrobat yang mengaungkan dan ditunjukkan dalam video tersebut. Nama saya Li Kajin dan saya akan menerangkan seni mempertahankan diri dalam kalangan masyarakat Cina yang seterusnya iaitu Wing Chun. Wing Chun juga dikenali sebagai Yong Chun Boxing. Wing Chun merupakan seni bela diri Cina dan bentuk bela diri yang mengkombinasikan penyerangan dan pergulatan dan spesialisasi di pertarungan jarak dekat. Menurut versi Ip Man, Wing Chun diciptakan oleh seorang pendeta wanita bernama Eng Mui pada dinasti Qing. Eng Mui mengambil pelajaran dari mengamati pertarungan antara ula dan burung bangau dan mengkombinasikannya dengan Kung Fu Shaolin, kemudian menciptakan Kung Fu dengan gaya baru. Gaya Wing Chun terdapat tendangan, tinju, menangkis, serangan beruntun, menjebak dan mengkontrol. Ada tiga macam pergeseran kuda-kuda dalam Wing Chun, iaitu yang pertama, hangma di tempat, kedua, hangma maju dan mundur satu kaki, dan ketiga, hangma ganti kaki. Pada hari ini, Wing Chun memiliki banyak cabangan. Antaranya yang paling terkenal ialah cabangan Ip Man. Sekarang, saya akan memberitahu anda salah satu seni mempertahankan diri kaum Cina, iaitu Kung Fu Naga Selatan atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Sword and Dragon Kung Fu. Sebenarnya, Kung Fu ini mempunyai banyak teknik. Namun, saya akan memberitahu anda dua teknik saja. Salah satu teknik ialah blok tapak tangan berganda. Ini gambarnya. Sebenarnya, apabila kita berjaya menangkis serangan daripada musuh pertama, teknik ini boleh digunakan sebagai serangan kedua bagi mempertahankan diri kita. Dan seterusnya, teknik seterusnya ialah pancing naga berganda. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Double Dragon Hooking. Dan ini gambarnya. Gaya ini dalam gambar ini menunjukkan gaya yang bernama Ban Ma Bu. Salam sejahtera. Nama saya Sor P.E. Sekarang saya ingin berkongsi tentang Chai Li Fo Quan. Chai Li Fo Quan adalah salah satu nan quan dalam tinju tradisional Cina. Chai Li Fo Quan adalah gabungan Chai Jia Quan, Li Jia Quan dan Buddha Quan. Ia dicipta oleh Cheng Hing berfokus pada koordinasi ofensif dan defensif, gerakan kaki yang fleksibel dan stabil, kuat dan lembut, memperhatikan koordinasi suara dan tindakan memerlukan suara untuk mendukung momentum. Chai Li Fo Quan terkenal bukan sahaja di Guangdong, tetapi juga di Hong Kong, Macau dan Asia Tenggara. Teknik penumbuk ini terutamanya terdiri daripada penumbuk, tapak tangan dan jabatan, ciri-cirinya cepat dan fleksibel, lembut dan kaku, lengkungan kiri dan kanan, gerak kaki yang boleh diubah dengan gaya yang berani dan cerdas. Selamat sejahtera. Nama saya Eugene Cheng. Saya ingin berkongsi tentang Ime Kung Fu. Ime Kung Fu adalah salah satu seni mempertahankan diri utama Cina. Ime Kung Fu bergabung semangat Shaolin dan kelembutan udang. Ia menganjurkan gabungan pergerakan, keheningkatan, kekuatan luaran dan dalaman. Ime Kung Fu didirikan berdasarkan ajaran Tao. Ime dicipta oleh seorang pertapa bernama Situ Shen Kong tinggal di Gunung Ime. Gaya tinju ini melibatkan penukan lengan seperti cambuk dan fokus pada pembinaan badan. Kesimpulannya, seni mempertahankan diri merupakan kebanggaan bangsa Cina.
kebanyakan seni mempertahankan diri yang kekal sehingga hari ini bukanlah pencapaian oleh seorang pengasas yang muncul beberapa abad dahulu, tetapi seni mempertahankan diri telah dikembangkan dan diubah suai oleh tokoh-tokoh yang mewarisinya. Seni mempertahankan diri dikatakan hidup kerana ia sentiasa berevolusi untuk memenuhi keperluan pewarisnya dalam zon masa yang berbeza. Hasilnya, seni mempertahankan diri kini bukan sahaja mengandungi kebijaksanaan pengasasnya, malah ia juga disempurnakan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diharungi oleh para pewarisnya. Jika ditelusuri dari perspektif yang lain, seni mempertahankan diri kadang kala dikatakan sebagai ketinggalan zaman kerana manusia kini telah mencipta senjata api yang lebih berkesan untuk mengalahkan musuh. Dakwaan tersebut jelas tidak benar. Contohnya, tentera China masih berlatih wushu dan kung fu sehingga hari ini walaupun mereka mempunyai senjata api yang paling canggih di dunia. Bab pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Hal ini memberi konotasi bahawa seni mempertahankan diri tetap efektif kerana ia dapat mencergaskan fizikal badan dan membina jati diri. Di samping itu, rakyat biasa dapat membina keyakinan diri dengan mempelajari seni mempertahankan diri. Kita seharusnya memelihara dan menghargai seni mempertahankan diri yang diwarisi agar seni yang unik ini tidak pupus ditelan zaman dan terus segar dalam ingatan. Bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Kesimpulannya, kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS ini memberikan peluang kepada kami untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang seni mempertahankan diri mengenai kaum Cina di Malaysia. Melalui contoh-contoh seni mempertahankan diri yang diberi oleh rakan-rakan saya, kumpulan kami telah banyak mempelajari ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang sejarah dan keistimewaan seni mempertahankan diri tersebut. Memang tidak dapat dinafikan bahawa seni mempertahankan diri semakin dilupakan oleh masyarakat, justeru kita haruslah bertindak secara proaktif untuk menekankan kepentingannya kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya, seni mempertahankan diri dapat menjadi medium pembangunan masa depan masyarakat Malaysia kerana melalui seni mempertahankan diri, kita dapat membina disiplin diri, meningkatkan konsentrasi mental, memupuk nilai murni serta menyemai sikap positif terhadap kehidupan. Tuntasnya, seni mempertahankan diri dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa mempunyai aspirasi yang tinggi dalam pelbagai aspek dan fokus dalam mencapai kejayaan pada masa depan. Akhir sekali, melalui tugasan kumpulan ini, kami sedar akan kepentingan untuk bertolak ansur dan bekerja sama dalam satu kumpulan. Walaupun tugasan tersebut agak berat, namun dengan kerjasama, kami mampu menyempurnakan tugasan tersebut dengan mudah dan pantas. Bak kata, pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih. Everybody was kung fu fighting.